Halo teman-teman, welcome back to Ulang Gaming. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya teman-teman. Dan hari ini kita akan lanjutin lagi game City Skyline kita, dimana di sini udah full DLC semua, full DLC semua ya. Jadi buat teman-teman yang pengen dengan bermain untuk full DLC, teman-teman boleh lihat apa namanya di bawah komentar ya. Jadi kita di sini akan lanjutin main teman-teman ya. Dan gua nggak bisa loading yang lama, entah kenapa ya, kemarin SSD gua error. Jadi sekarang kita akan memulai baru, tetapi gua upayakan ini gua backup online ya, supaya kalau apa namanya terjadi kesalahan sistem, error install ulang dan macam-macam, itu kita bisa ke backup dengan baik. Di sini gue udah pakai prosesor 6 core 12 thread dengan RAM 16 GB DDR4, terus VGA GTX 1650 Super, sehingga diharapkan game ini bisa berjalan dengan sangat mulus sampai beberapa episode ke depan teman-teman. Oke, sekarang kita sudah ada di dalam gamenya. Oke, kita lihat dulu petanya. Oke, petanya, jadi di sini itu sebagian ya, mayoritas ya, kita ada di perpecahan serpihan pulau ini teman-teman. Oke ya, ini ada di serpihan pulau, dan di sini kita akan bangun di daerah sini dulu, kita akan maksimalkan. Oke, di sini gua akan bikin road ya, bikin jalan. Tapi ini gua akan hapus dulu. Oke, gua akan hapus karena gua akan pakai jalan yang biasa dulu. Jadi ini adalah jalan untuk kita bisa menghasilkan uang ya, teman-teman ya. Jadi gua bikin begini dulu deh. Oke, nah terus jalan di bagian ini gua akan bikin seperti ini dulu teman-teman. Ini harap perlu diingat ya, bahwa kita untuk sesi-sesi awal ini kita apa namanya, misinya itu adalah bagaimana surplus dulu, jangan sampai bangkrut di awal-awal. Oke, kita bikin seperti ini dulu ya. Ini jelek juga. Bikin model begitu ya. Oke, sekarang kita akan bikin di sininya.
seperti ini. Oke, gua pikir ini cukup. Jadi kita akan bikin daerah sini, teman-teman. Pertama adalah sumber air. Sumber air kita akan taruh di dekat sini ya. Oke, itu sumber airnya. Terus kita cari listriknya. Nah, pas banget listriknya daerah sini. Oke, seperti ini ya, teman-teman ya. Terus kita kasih limbah pembuangan. Oke, di daerah sini. Terus kita kasih di sini pipa ya. Pipa untuk pengairan. Oke. Oke ya, ini dia. Jadi kurang lebih seperti ini, teman-teman. Terus kita bangun di sini perumahannya ya. Jadi kalau ngelihat skema seperti ini sih, bolehlah perumahan dekat-dekat sini ya. Oke, nice seperti ini. Jadi nanti ada rumah yang menghadap ke sana. Teman-teman juga bisa lihat ya, rumputnya benar-benar detail banget. Oke, nah terus kita running dulu supaya kita ada pemasukan. Kita percepat sedikit. Ini belum dapat suplai listrik ya. Kita tambahin lagi ya di sini ya, teman-teman ya. Oke. Kita percepat sampai mobilnya tiba. Di sini view-nya enak banget ya, teman-teman ya. Jadi kayak tanjakan begitu ya. Terus dia turun ke dekat pinggir dasar sungai. Oke, mantap. Di sebelah sana kita ngelihat ada sungai mengalir ya. Wah, keren banget ini pemandangannya asli. Oh iya, gue lupa ngidupin ininya. Biasanya kalau baru-baru awal gameplay nih, enable more or less realistic parking sama prevent unnecessary transfer public ya. Ini gue akan hidupkan. Nah, terus di bagian ini abaikan aja. Terus bagian detail ini, oke, gue pilih di sini ya. Oke, kita sambil menunggu di mana pendatang baru kita. Oke, di sini kita ngelihat ada permintaan untuk high demand commercial zone. Oke ya, kita kan buat commercial zone. Nah, commercial zone itu gua akan prefer ada di sini, teman-teman. Ya. Oke, ini adalah daerah commercial zone dan industri gua akan bikin di daerah industri itu daerah-daerah sinilah ya. Dekat-dekat pintu tol keluar gitu ya. Oke, ini adalah daerah industri ya, teman-teman. Jadi kita akan bikin di sini itu
Oke, seperti ini. Terus kita akan bikin listrik sedikit di sini. Oke, kita akan coba. Wih, gede banget nih pabrik apa ini? Fish Stick Factory. Waduh, ikan, stick ikan. Mantap nih. Oh iya, gue juga lupa. Ini mobil jangan sampai ada yang hilang nih. Disable nih, disable the spanning supaya mobil itu jangan hilang. Terus sama road condition ini juga dihidupin. Oke ya. Oke, masih dalam proses ya. Kita belum kelihatan ininya nih, teman-teman. Nah, ini supaya tidak rugi begini budget listrik, sementara kita turunin dulu ya. Oke, terus kita tambah lagi. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Kita udah tambahin lagi ininya nih. Apa namanya tuh? Perumahan ya. Supaya ini menggenjot pajak. Supaya kita bisa mendapatkan pemasukan nih. Sisa 6.000 soalnya duit kita. Oke, di sini cukup ini ya, cukup bagus ya. Jadi lebih efisien. Areal pabrik ini dia langsung keluar jalan tol nih, teman-teman. Inland water treatment. Nanti ya kita kekurangan banget nih duit nih, kita kurang duit, teman-teman. Kita tambahin lagi deh di sini ya. Oke ya, kita harapkan ini bisa ngebooster pemasukan kita nih. Surplus dulu yang penting. Oke, mantap kali. Kita udah surplus nih. Dikit lagi nih teman-teman ya. Ada 12 orang yang datang setiap minggu dan terus meningkat. Oke, permintaan untuk pembangunan perumahan terus berlanjut, teman-teman. Ini kalau udah begini kita bisa bangun kok perumahan dengan bagus ya. Kita bangun areal perumahan di daerah-daerah sini ya, teman-teman. Oke, mantap. Nah, nanti di apa namanya, gue pengen bikin satu jalan gitu sini, jalan kecil ya, supaya nanti dia kayak jalan gang gitu ya. Cuman kita belum kebuka nih di bagian petanya ini, teman-teman. Ini kayaknya lebih menjanjikan dibanding video-video sebelumnya ya, karena di video ini gue berani bermain untuk tidak kotak-kotak, teman-teman ya. Oke, kita akan bangun lagi di sini perumahan.
seperti ini ya teman-teman. Ini akan ngebooster untuk penduduk kita ya. Drunk bedroom furniture shopping can lead. Wah, apa tadi nggak kebaca tuh. Ini jalanannya berdebu nih teman-teman ya, tuh lihat ada debu ya di belakang mobilnya ya, keren banget ya. Kita percepat lagi. Wow, keren-keren. Overall keren lah. Ini nggak pakai mod ya teman-teman ya, hanya satu atau dua lah atau tiga. Oke, di sini kita udah capai 400 penduduk. Di sini akan kebuka taxis, lawn, garbage, healthcare, dan education and campus area. Landfill site, elementary school, medical clinic, recycle center, dan community school. Oke ya teman-teman ya. Kita udah kebuka semua dan di sini merupakan kabar bagus ya. Supaya kita bisa mengembangkan tempat ini dengan lebih bagus lagi. Dan di sini teman-teman sebagai penghubung ya antara residensial dan industrial, di sini gua akan bikin toko. Oke ya. Jadi dia akan menghubungkan menghubungkan listrik ya. Nah, seperti ini. Jadi kita listriknya itu bisa bagus dan di sini kita akan naikkan lagi listrik ke bagian standar. Oke, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, oke ya. Ini udah mulai oke nih, mantap. Udah mulai kebentuk. Nanti kita akan penuhin ini semua ya, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang ada saran atau ada masukan, boleh tulis di kolom komentar ya. Mungkin teman-teman ada yang apa ya, mainnya itu lebih asik lah. Jadi di sini teman-teman bisa melihat bahwa game ini ya benar-benar sangat menarik untuk kita explore jauh, lebih jauh lagi teman-teman. Oke, ada yang naik sepeda tuh ya. Wih, keren banget. Ini areal-areal pabrik nih teman-teman. Areal pabrik. Nah, ini areal perumahan ya. Jadi gue bikin memang pertama kali kayak kampung gitulah ya, kota kecil ya. Wow. Overall keren lah. Jadi thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Dan see you di the next video. Bye-bye.